Review cepat Mr. Kin episode 12. Hai, selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya guys. Halo semua, di video kali ini aku mau review Mr. Kin episode 12. Ternyata tembakan si Selir meleset sedikit lagi guys, yang akan mengenai si ratu. Tentu saja, si Selir licik ini akan bilang kalau tangannya tergelincir dan tidak sengaja menembakkan panahnya. Di sisi lain, si Raja memenangkan perkelahian dengan si Byong-in. Si Selir terdengar sangat kesal dan berbicara sangat kasar dengan ratu. Dan si ratu pun terlihat membela diri. Si Selir menunjukkan kemampuan memanahnya dengan menembakkan target tepat di depan si ratu. Dan keisengan dia pun menembakkan panahnya ke arah kepala si ratu. Untungnya, kali ini cuma anak panah gabus yang ditembakkannya. Aduan Byong-in tentang raja sudah dibuktikan oleh Ibu Suryagung. Pemenang dari permainan pemburuan ini dimenangkan oleh si ratu guys. Dengan malu-malu, si ratu menerima hadiahnya. Pangeran Yongpyong dapat bahan makanannya, tapi tiba-tiba dia diserang oleh sekelompok orang. Kepala koki dan raja terlihat sangat khawatir karena bahan makanan belum datang juga. Ditambah para juru masak mereka pada sakit perut semua. Sepertinya si ratu mengatakan akan membantu, tetapi ditolak oleh si raja. Bahan-bahan makanan yang dibawa Pangeran Yongpyong akhirnya diperebutkan oleh rakyat di sekitarnya. Dan karena tidak diizinkan, si ratu menyamar menjadi Lee Semang, di mana dia memakai baju koki. Tetapi sepertinya si kepala koki bilang kepadanya kalau dia mirip dengan ratu. Cuman ada bahan seadanya yang tersedia, sementara penjamuan harus segera dihidangkan. Sedangkan makanan belum ada satupun di hadapan mereka. Si ratu masih berpikir membuat makanan apa dengan bahan seadanya seperti ini. Sedangkan si raja sudah sangat-sangat kebingungan karena Pangeran Yongpyong datang melaporkan apa yang dialaminya. Di saat bersamaan, datanglah makanan yang dibawa oleh para pelayan. Dengan tenaga bantuan untuk masak seadanya, dan bahkan si gadis kecil ini juga membantu membuatnya. Akhirnya penjamuan si raja sukses dan disukai oleh para pejabat kerajaan ini. Byong-in bergerak sesuai dengan kode dari ayahnya. Kepala pelayan meminum air yang dikasih oleh kepala koki tanpa disadarinya, yang membuat dia sakit perut juga. Lalu dibawalah dia ke tabib oleh kepala koki. Pada akhir acara, Byong-in membawa sekelompok orang berbaju hitam. Menurut aku sih ini kelompok prajurit yang dilatih raja. Si raja terlihat sangat tersudut dan emosi. Mereka sepertinya akan menerima hukuman yang berat. Sementara Pangeran Yongpyong meminta pengampunan. Tetapi dukungan di pihak si raja terlihat sangat-sangat lemah. Dia membuat keputusan yang sangat berat. Terlihat si raja sedang nangis guys. Jadi sewaktu melakukan penghormatan gitu, si raja kena ledakan guys, yang membuat si raja terlempar dan terluka parah. Si ratu yang melihat si raja terluka parah berlari akan menyelamatkannya, tetapi dia ditahan oleh Byong-in. Oke deh, sekian dulu review cepat by Mimin. Bye bye.